Apakah kalian tahu apa hewan ini? Kenapa bisa memanjat tebing yang curam ya? Perkenalkan, ini adalah kambing gunung atau Ibex alpen. Nama ilmiahnya Capra ibex. Ibex alpen adalah spesies kambing liar yang hidup di pegunungan alpen di Eropa. Ibex alpen jantan mempunyai ukuran tubuh dan tanduk yang lebih besar daripada betina. Kambing ini hidup di perbukitan-perbukitan tinggi dengan berkelompok. Ibex alpen jantan mempunyai tinggi sekitar 90-101 cm atau 35-40 in dan berat badan 67-117 kg. Sementara ukuran betina lebih kecil dengan tinggi badan sekitar 73-84 cm atau sekitar 29-33 in dan berat badan 69-98 kg. Lalu bagaimana mereka bisa memanjat tebing? Mereka memanjat tebing menggunakan kuku-kuku seperti penjepit dan ketangkasannya yang mengesankan untuk memanjat tebing yang paling curam, sehingga mampu menghindari diri dari sebagian besar pemangsa yang memburunya. Mereka juga memiliki kemampuan untuk memanjat dinding secara vertikal. Alhasil, kemampuan ini membuat ibex alpen terkenal di seluruh dunia. Bendungan Cingino yang terletak di wilayah Piedmont, Italia, adalah salah satu dari banyak bendungan batu di negara Eropa. Tetapi bendungan ini telah menjadi semacam daya tarik wisata beberapa tahun yang lalu, karena keberadaan kambing gunung ini atau ibex alpen. Entah bagaimana, para ibex ini mampu mencengkeram batuan yang sedikit menonjol dari bendungan ini. Kita perlu tahu hal ini karena para ibex ini ingin mencari mineral yang sangat mereka dambakan. Kira-kira ada yang tahu? Ya, mereka mencari garam. Karena ibex ini selalu kekurangan garam, mereka membutuhkan mineral tersebut agar sistem tubuhnya berfungsi dengan baik. Tanpa asupan garam yang cukup, tulang mereka tidak cukup kuat. Sistem saraf dan otot mereka tidak berfungsi dengan baik loh. Alhasil, para ibex ini tidak akan berhenti untuk mendapatkan atau mencari asupan mineral garam. Sebagaimana dilansir dari Odity Central, untuk mendapatkan garam yang sangat dibutuhkan ini tidak selalu mudah bagi ibex ini atau bagi kambing ini. Salah satu sumber garam berharga ini hanya bisa dijangkau kambing ini dan ditemukan di dinding bendungan paling tinggi seperti di Cingino. Garam ini adalah nutrisi yang sangat berharga untuk ibex ini, karena kalsium yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka tidak akan berhenti untuk mendapatkannya. Ternyata perilaku ibex ini sangat unik, yang juga diamati dari bendungan lain di Italia, seperti bendungan Barbellino, yaitu bendungan setinggi 65 meter. Hal yang sama juga ditemukan di Lombardi atau bendungan Lago del Rosa, yaitu bangunan setinggi 31 meter di Piedmont. Itulah beberapa ulasan mengenai kambing gunung atau ibex alpen atau kambing memanjat. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share. Dan bila berkenan, silakan subscribe juga channel ini ya. Terima kasih.